Ar-riyasatu fil islami hiyal amanah. Kepimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan glamour. Kepimpinan dalam Islam adalah amanah. Dalam hadis Rasul pernah baca tak? Berbunyi begini hadis itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in bermakna rais. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepimpinannya oleh Allah nanti pada hari akhirat. Kalau anda memimpin misalnya di satu tempat 20 juta rakyat, anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ke atas 20 juta manusia. Are you ready? Berat itu. Maka Harun al-Rashid selalu dia menangis. Selalu menangis. Waktu masa ketika dia pergi haji, menangis. Ditemui oleh seorang tua, "Ya Amirul Mukminin, lima tabki, kenapa anda menangis?" Dia kata, "Saya menangis, saya sekarang sedang membayangkan ramai orang pada musim haji kan? Orang ke sana kemarilah masing-masing sibuk. Saya membayangkan nanti di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada saya tentang my leadership terhadap rakyat yang jumlahnya sebegini ramai. Saya menangis sebab saya bimbang tidak mampu memberi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan kamu wahai pakcik hanya bertanggungjawab pada dirimu sendiri." Oleh itu para ulama as-salafus salih, mereka most of them lah kalau ditawarkan kepimpinan, bila perlu mereka reject, menolak. Unless kalau memang tidak ada sama sekali. Kenapa? Bagi mereka bukan kuasa, bukan glamour, tetapi satu amanah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sekiranya ada seekor kambing di Baghdad, Madinah Baghdad berapa ribu kilometer itu, kambing sedang meniti di atas titik, dan titik itu rapuh dia punya kayu, maka kaki kambing itu terperosok. Maka Umar akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, "Kenapa kamu biarkan jambatan itu reput?" Dia menangis selepas bercakap. Itu kambing. Bagaimana dengan orang? Ada kepemimpinan di zaman ini macam itu? Wallahu a'lam. Berat jadi pemimpin ini, masya Allah ya kan. Anak kulihat, kita balik lagi. Iztamar al-ladina tabi'u min al-ladina tabu. Al-ladina tabi'u, mereka telah mengikuti. Ittaba'u, mereka telah mengikuti, maknanya orang ramai lah. Orang ramai di sini, ammatun nas, orang ramai. Waru'awun al-azaba wa taqatta'at. Ru'aw, tadi ada kalimat ru'ya di atas saya, sudah kita sebut. Wa taqatta'at bihimul asbab. Taqatta'a bermakna telah terputus-putus. Taqatta'a berterputus-putus. Kalau in qata'a bermakna terputus. Qata'a telah memutus. Okay. Qata'a. Qati'un, orang yang memutuskan. Kama qala Rasulullah fi hadits yang sahih, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga seorang yang memutuskan. Apa maksudnya? Qati'ur rahim. Yang memutuskan silaturahim. Qata'a. Qata'a fulanun khubzan. Fulan telah memotong roti. Tapi di sini taqatta'a bermakna terputus-putus. Bercerai-berai. Itu kata taqatta'a. Al-asbab jama' daripada as-sabab bermakna al-habl. Bermakna as-silah. Hubungan. Al-asbab di sini jama' daripada as-sabab. Sebab-sebab. Tapi maksudnya di sini al-hablu, tali. Maksud di sini ialah tali itu yani as-silah, hubungan. Telah terputus-putus hubungan di antara para pemimpin dan yang dipimpin, para pengikut daripada yang diikuti. Antara orang ramai dengan pemimpin dah terputus entah di mana. Disebut taqatta'a. Maksudnya sudah tidak boleh disambung lagi. Macam apa? Putus apa bahasa Melayu? Arang apa-apa? Berpatah arang. Saya tak tahu apa lagi begitu. Jepang ala kuliah sudah patah arang tu, maknanya sudah
tidak boleh digam balik ya. Itu sebut taqatta'a. Taqatta'a itu. Wa taqatta'at bihimul asbab.